tapi kalau kita tengok Australia, dia dah pasangkan undang-undang melarang kanak-kanak 16 tahun untuk menggunakan media sosial. So akan ada, kita akan bawa bil ni ke juga, ada tak perlu untuk bawa bil ni ke parlimen ke? Kita tak bincang perkara ni lagi. Kita sedang mengikuti dan meneliti langkah dan usaha di banyak negara lain, bukan sekadar Australia. Masa yang sama, kita semua tahu waktu ini semua platform media sosial melarang kanak-kanak bawah usia 13 tahun daripada memiliki akaun di platform mereka. WhatsApp sebagai contoh menetapkan had umur 16 tahun. Jadi siapa bawah umur 16 tahun tak boleh menggunakan platform WhatsApp. Jadi setidak-tidaknya berdasarkan community guideline ataupun community standard yang disediakan oleh platform-platform ini sendiri, kita nak tahu apakah langkah yang akan dilakukan oleh platform-platform ini untuk menjamin kanak-kanak bawah usia yang mereka sendiri tetapkan tidak menggunakan platform-platform ini. Jadi kita akan bermula dengan had umur yang mereka sendiri tentukan. Sekiranya kita lihat mereka berupaya ataupun tidak berupaya, kemudian saya rasa kita akan teliti. Apa yang dilakukan oleh Australia adalah yang pertama di dunia, tapi bagi banyak pihak ada persoalan bagaimanakah ia akan dilaksanakan. Tapi di Malaysia, macam saya sebut sebelum ni, ada tiga perkara utama yang kita beri fokus dari segi kemudaratan dalam talian. Judi dalam talian dan scam. Kedua, buli cyber. Ketiga, jenayah seksual terhadap kanak-kanak dan pedofilia. Jadi ini yang menjadi fokus kita ke depan. Ada sejumlah akta dan undang-undang yang kita akan bawa. Sebelum ni kita dah pindah takrif mule account. Kita akan susuli dengan pindaan kepada kanun keseksaan, insyaAllah, yang akan memberi takrifan kepada buli cyber, termasuk jenayah seperti doxing. Juga nanti saya sebut tadi, Isnin ini insyaAllah kita akan bawa pindaan kepada akta komunikasi untuk memberi beberapa penambahbaikan kepada akta, termasuk untuk media sosial. Tapi kita juga akan lihat isu industri, pembangunan industri dan keselamatan rangkaian. Dan insyaAllah ke depan akan ada satu lagi undang-undang keselamatan dalam talian yang akan dibawa. Semua usaha dan inisiatif ini adalah untuk memastikan internet lebih selamat, terutama untuk kanak-kanak dan keluarga. Okay, baby, you want to sit? Betul, alright. Belum jumpa bersama dengan Yang Berhormat Menteri kita untuk menerima sebuah notebook daripada MCMC dan sebagainya daripada CFM.